Oh, itu ada kayak gini banyak di situ. Iya, itu Buat pakai bawah anu ini. orang, itu bawa orang. Ini. Monggo bareng, Pak. Ayo, ayo. Bagus, coy. Sebentar lagi, Lur. Anginnya lumayan kencang. Ini sekitar jam 10 kan, 11. Itu gunung apa, Pak, namanya, Pak? Meranti. Oh, kayak nama pohon. Gunung Meranti. Oh, di situ pendakian juga ya? Curam ya, Pak? Kayak miniaturnya Semeru.
batu sih. Kantongnya udah batu. Kayak kalau jam 3 subuh, jam 4 enak sih kesini. Cuman aku milih jam agak siang biar sepi. Males kalau rame. Bentar. Silakan. Sendiri ya, Mas? Sendiri. Bentar lagi. Bentar ini lagi doang ya? Nih tanjakan terakhirnya cuma itu doang. Oh, iya. Habis itu landai. Oke. Okay. Thank you. Hati-hati, Mbak. Ya. Ini ada belerang punya siapa ini? Di jalan. Cantik banget. Menurutku Kawah Ijen ini asik sih buat trekking karena nggak terlalu lama gitu naiknya, terus jalannya halus, mungkin beberapa banyak batuan. Look at that, look at that, wow, anginnya kenceng coy. Asik trekkingnya sih. Kalau bisa sih bawa tongkat ya. Banyak pos duduk. Konturnya sih mirip Bromo. Thank you.
deket lagi, bentar lagi udah kawah sana lagi deh. Aku jalan udah sejam sih dari dasar. Trekkingnya yang paling nanjak tuh yang paling bawah. Terus di bagian sini udah landai. Di depanku kawahnya. Ini dia. Kawah Ijen. Ijen itu kalau bahasa Jawanya itu kan Dewian, Ijen. Kawah ya kawah sih. Subhanallah. Itu penambang, wisatawan. Wow, sepi. Finally. Akhirnya sampai juga. Permisi, Pak. Campur panas, badan akan angin sembilan, tapi mataharinya di atas persis. Jam sini banyak penambang. Bau sih, cuman hidungku rada mampet jadi enggak terlalu bau belerang. Kalau aku nyebutnya geledekan, tapi dibuat ngojek juga udah bantal. Asik kalau naik ini, cuma ngeri-ngeri sedap kalau jatuh. Wow. Ojek Ije.
mungkin. Baunya tuh asapnya udah ngepul. Oke, nggak lama-lama lah di sini. Aku mau jalan ke sana. Di sini nih terbalik. Mau ambil beberapa foto di situ. Kawah Ijen. Ini kalau pagi di sini nih ada blue fire. Nyembur asap belerang. Di sini udah ada itu. Listriknya pakai panel surya. Jadi jalan ke situ karena asapnya anginnya ke sana. Tapi sekarang asapnya kayaknya anginnya ke sini. Naik lagi deh enaknya. Jalan di sini mesti hati-hati sih. Karena licin. Banyak kerikil bisa rontok ini kalau diinjek. Makan terus minum terus. Trekking ke Ijen ini cuman jam 3 sampai jam 12, jadi di atas jam 12 siang udah nggak boleh. Ini akar-akar tanaman yang udah kering. Baunya, Pak, bikin enek, Pak. Bau asap belerang ini bikin enek. Sumpah. Ini ada tugu mungkin. Tadi kita jalan lewat situ terus naik ke sini. Tadi bawa roti, cuman sarapan nasi goreng. Jadi habis makan, habis itu turun karena asapnya nggak enak. Hidung mampet. Makan dulu ya. Di bawah ada tulis. Anginnya kenceng. Apa itu? Angin kenceng banget. Emang ya, naik gunung itu kalau di puncak nggak bisa lama-lama.
udah mulai turun bawa batu. Surrealis banget ya pemandangannya. Wow. Ya. Nice. Mbahnya masih kuat naik trekking pakai sendal apa? Sendal kedua lagi. Monggo. Pulang, Pak. Pulang.